Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Starreel. Video Starreel, bukan riak hari ni. Hari ni kita akan pull untuk banner baru 2.3 yang baru keluar hari ni. Okay, sorry aku tak boleh buat live sebab aku takut suara aku hilang. Aku baru siap daripada demam. Dan minggu ni memang busy gila lah, macam-macam benda yang release. So kita akan pull banner baru. Okay, plan kita hari ni adalah kita akan pull Ruan Mei dulu. And then sambil-sambil pull tu, kita fikir sama ada kita nak pull Firefly ataupun Ruan Mei E1. Okay, so sebelum aku mula, aku bagi tahu dulu PT kosong dan aku dalam keadaan guarantee. Okay, disebabkan kejadian ni, aku tunjuk kejap. Okay, alright. Okay, aku tak nak skip. Aku kalah lagi. Aku kalah, aku tak pernah menang. Aku asyik kalah aje. Oh my god. Aku kalah lagi. Aku dah cuba. Yelah, dapat kereta baru. Tapi aku kalah buat kali yang keempat berturut-turut. Wow. Ya, itulah kejadiannya. Lepas itulah aku ada Himeko. Aku tipu je, aku cakap standard tu sebenarnya premium. Waktu tu aku nak pull untuk adventuring. Jadi aku kalah dengan Himeko, which is good lah juga kan. Okey lah. So banyak benda baru dekat 2.4, tak buang masa. Jom kita buat kat sini lah kan. Kita guna sparkle lah. Alright, sparkle kan story dia. Okey, jom kita akan mulakan dengan Ruan Mei punya banner. Guarantee, let's go. Aku nak Zui. Zui kita akan dapat free nanti satu. Aku nak cukai E6 lah obviously kan. Let's go. Oh terus 10 pull. Woo! 10 pull Ruan Mei. Oh. Oh. Ni guarantee. Oh. Kita dapat secret vow. Okay tu. Dan juga, mana Ruan Mei nya? Ruan Mei. Yeah. Finally aku dapat Ruan Mei juga. Begitu cantik. Dan juga begitu elegant. Setelah lama aku menunggu Ruan Mei, finally aku dapat Ruan Mei juga. So, tanya kepada aku. Last pula tu. Nombor 10 pula tu. Ruan Mei settle. Okay. Sekarang. Moment of truth. Adakah aku nak E1 Ruan Mei ataupun aku nak Firefly? So, jawapannya. Disebabkan aku dapat 10 pull awal, kita akan go for Firefly. Right? Let's go. Tak buang masa. Takkanlah 10-10 je juga kan? Eh? Agak lah. Okay tak. Zui. Gelengger. Oh my god, kenapa Gelengger? 20. Zui. Gelengger lagi. Okay, tempat ni. Tempat ni maybe tak. Alright, tempat ni tak boleh. Dah habis. Tempat ni dah habis. Alright, kita kena tukar tempat lain. Alright. Sparkle. Jangan marah apa ke aku. Let's go. Alright. Zui, tolong. Satu je aku nak. Nice. Okay, that's good. So, Zui. Satu. 40. Okay, nampak macam ada harapan sikit. Apa ni? Dance. Oh my goodness. Aku dapat dance. What a pull. Weh, aku tak boleh hype. Suara aku masih nak recover. Aku nak hype. Okay. Dance. Padahal lebih mana ada boost rate pun. Tapi aku dapat 50. Aku tak nak sebut apa-apa perkataan yang akan membawa kepada. Oh, Misha. Misha aku dah berapa dah ya dolon. Okay juga Misha. Okay juga. E6 okay lah. 50 kan? Oh my god.
Okay, Arlan punya LC. Come on, 60. Come on. Come on, Henshin. Ooh. Belum. Gelenggu ni asyik-asyik ada kat sini. Alright. Bagi je lah aku soft PT 70. Yes. Okay. Moment of truth. Adakah Firefly balik ke planet bumi dan join aku punya team ataupun tidak? Alright. Aku tak ada plan pun nak pull dia sebenarnya. Tetapi aku rasa tak apalah, dah lama dah aku asyik push for Eidolon kan. Kali ni aku pull untuk dua karakter lah. Sebab aku dapat pull awal tadi. That's why lah. Oh, lewat juga ni. Machine core banyak untuk ni. Here we go. Angkara Messi. Firefly. Let's go. So, cukup. Done. Kita jimat. What a good pull. 80 pull. Dapat 2 karakter. Satu guarantee lah obviously. Easy. Easy tak easy lah. Benda nasib dia. Right. Double Firefly. Oh. Oh ya, oh ya kan. Ya kan dapat dance lagi. Okay. Habis. Yup. 2 karakter, aku dapat Firefly, aku dapat Ruan Mei, aku puas hati. Nah, ini dia Firefly. Alright, tak adalah kata easy juga, aku hit soft PT. Aku terkejut dengan Ruan Mei, aku dapat 10 pull je. Okay, aku tak tipu, itu memang betul 10 pull. Aku terkejut. Aku takkan push untuk LC obviously sebab aku nak save untuk kereta akan datang. LC dah banyak sangat aku, apa, aku spend dekat LC. Jadi aku nak cool down lah kejap. Siapa pun, aku berjaya dapat Firefly, aku berjaya dapat Ruan Mei, aku dah masuk ke club korang yang mana geng-geng Ruan Mei. Kita akan jumpa lagi di session pool akan datang. Mungkin di 2.4, mungkin di 2.5. Terima kasih kerana menonton. Kalau suka boleh like. Berangin pula. Boleh subscribe, boleh komen kat bawah. Aku bagi luck aku juga untuk korang yang mana pool. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.